Rumah baru ya, Bu? Atau villa baru nih? Villa baru. Villa baru. Lagi disambangi oleh Bro Atta. Terima kasih, Bro. Atta Mukarrim. Makasih bro. Banyak. Gimana, Bro? Saya mah selalu mantap. Sehat-sehat ya. Amin. Sehat terus, semoga yang berkat terus ya. Berkat terus. Jaga kesehatan ya. Sip. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Jaga ucapanmu karena ucapan akan jadi doa dan doa akan balik ke diri kita sendiri. Silaturahim antara Atta Mukarrim dan Rizky Billar di malam hari ini tentu membuat kita semua penasaran. Namun patutnya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena kebahagiaan terpancar dari wajah Rizky Billar dan Lesti. Tentu ini adalah isyarat bagi kita sekalian bahwa rumah impian mereka berdua, rumah impian Leslar yang menelan biaya miliaran rupiah, nyatanya sudah jadi. Dan sangat beralasan sekali ketika malam hari ini yang namanya Atta Mukarrim silaturahim ke rumah Rizky Billar, karena Rizky Billar sudah jauh-jauh hari memesan karpet yang harganya dan nilainya sangat fantastis sekali kepada Sultan Karpet ini, yakni Atta Mukarrim yang memiliki koleksi karpet puluhan miliar dan ratusan miliar. Ya, hal itu guys tentunya membuat kita semakin traveling kemana-mana. Artinya penyiapan rumah baru Rizky Billar akan dibuat sedemikian rupa mewah, menarik, asik, dan nyaman untuk ditempati dengan karpet-karpet yang luar biasa dari Sultan Karpet yakni Atta Mukarrim. Tentu di malam hari ini membuat kita semua bahagia. Bagaimana tidak? Ya. Rumah baru ya, Bu? Atau villa baru nih? Sebagaimana kebahagiaan Lesti dan Billar yang juga berbahagia di malam hari ini, kita tentunya ikut berbahagia dengan Lesti dan Billar sudah menyiapkan karpet untuk rumah mewah mereka yang juga nilainya tentu sangat fantastis. Dan so kita tahu bahwa Rizky Billar adalah orang yang royal untuk hal-hal yang bersifat untuk privasinya dan orang lain, apalagi menyangkut rumah impian Lestar, impian Lesti dan Billar yang sudah dirancang, didesain sedemikian rupa demi kenyamanan tempat singgah, tempat istirahat, tempat mereka berlipur lara. Tentunya bukan nilai yang biasa, tetapi mereka berharap dengan sesuatu yang nomor satu, karpet pun yang nomor satu, sehingga mereka bisa berprestasi menjadi orang juga yang tentunya memiliki semangat dan spirit yang luar biasa untuk selalu berjuang, untuk selalu tetap gigi bekerja keras mengejar impian-impiannya. Makanya putri kerajaan Yunani kuno yang Billar sangat tersohor dengan rumah masa depan, rumah makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai pasangan Leslar ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, karena tentunya kalian akan kami suguhkan kabar-kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Billar, terutama rumah mewahnya
yang sudah pada kita tunggu. Tentunya Lesti dan Bilar akan memberikan surprise bagi kita sekalian, sehingga mereka tentunya tak ingin mengekspos ini pada media atau pihak manapun. Tetapi pertemuan malam hari ini dengan Ataul Karim ini adalah sebuah langkah konkret bahwa Rizky Billar dan Lesti sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan interior di dalam rumah mewah yang menelan harga miliaran rupiah tersebut tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai pertemuan Leslar dengan Ataul Karim di malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu kasih masukan, support channel kita dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Thank you.